فَبِأَيِّ آلَاءِ <تُكَذِّبَان> Tapi perlu diketahui ya, zuhud itu bukan artinya seorang yang tidak boleh kenyang. Yang salah paham ya. Nabi pernah makan kenyang atau tidak? Hah? Pernah, beliau pernah minum kenyang. Itu hadith Abu Hurairah di Sahih Al-Bukhari beliau minum susu sampai dikatakan Abu oleh Abu Hurairah saya melihat puasnya beliau minum itu sampai ke jari jemari beliau. Dan Abu Hurairah sendiri disuruh minum oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang mengajari mereka zuhud. Suruh minum sampai Abu Hurairah puas. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum lagi Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah minum. Abu Hurairah berhenti. Nabi bilang minum lagi. Kata Abu Harira, Ya Rasulullah, ma telah maslakan. Ya Rasulullah, tidak ada lagi tempatnya di sini. Ya kalau masih ada tempatnya masih masuk ya. Iya. Kalau masih ada tempatnya. Ini nggak ada lagi tempatnya, artinya betul-betul penuh. Itu kenyang atau tidak itu? Ini orang-orang zuhud ini, ahli Sufah Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Dawud, saya mau tanya, mereka ini apa di masanya? Raja. Orang yang diberi kekuasaan, diberi harta, diberi istri. Iya, kita tahu itu kan kisahnya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, alaihi salam Bagaimana Nabi Sulaiman berkeliling 100 istrinya dalam satu malam. Pertanyaannya, mereka ini kurang zuhud? Orang yang zuhud, tidak ada yang meragukannya. Baik. Manusia yang paling zuhud secara mutlak di atas muka bumi, siapa itu? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berapa istri? Sebelas istri. Jelas ya? Baik. Qulafa ar Rashidin, apa kurangnya zuhud mereka? Hmm? Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awan, Uthman bin Affan, orang-orang zuhud atau tidak? Itu para sodagar, pedagang itu. Sahabat-sahabat ini. Tapi orang yang paling Zuhud. Orang yang paling Zuhud. Jadi jangan menyangka bahwa Zuhud itu harus dengan pakaian compan camping. Harus dia fakir. Baru dibilang apa? Dia ini Zuhud. Iya. Itu posisinya berbeda, lain di situ. Itu salahnya di situ orang-orang memahami. Iya. <tuh> Saya lihat ya di ulama-ulama di masa sekarang, mereka itu punya fikih di dalam memahami ilmu. Iya, sebab kondisi manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan lainnya. Mungkin di sebagian wilayah seorang alim itu dia cukup dengan hal yang sederhana sebab dia cuma di sekitar pondok pesantrennya saja anak-anak pondok yang berada di sekitar ya. itu yang kita lihat dari beberapa ulama kita ya sederhana sekali rumahnya berpakaiannya iya tapi bersamaan dengan itu kalau ada tamu mereka berpakaian bagus menyambut tamu pakaian baru ya Jelas ya? Sebab itu memuliakan tamu namanya. Tapi kadang sebagian ulama di wilayah dia punya posisi penting di tengah manusia. Tidak cocok dia main pakai kendaraan biasa. Sebab dia ini menyandang ilmu. Punya kedudukan, dihormati. Dan kadang dia pakai dari mobil yang bagus, tempat yang baik, itu penghargaan terhadap ilmu, bukan untuk diri. Ya, sebab saya tahu ulama-ulama yang seperti ini, kadang keluar dari rumahnya, bajunya yang dia pakai minum kena kopi, itu juga yang dia pakai pergi mengajar. nggak ada perhatiannya terhadap dunia sebenarnya, cuman kondisi mengharuskan dia seperti itu. Itu zuhud namanya, tapi orang nggak paham apa itu makna zuhud. Jelas ya, ada yang cerita, "Wah, Syekh ini masya Allah, zuhud sekali." Syekh tanda petik ya. Kenapa dia dikasih hotel di bintang 5 dari bintang 4. Bagus gitu. Dia pilihnya di hotel sana. Yang biasa-biasa saja bukan hotel Pak. Iya. Itu belum tentu menunjukkan zuhud di situ. Apa posisinya, di mana keadaannya. Itu bukan standar ya. Ya kalau misalnya dia menerima tamu orang-orang penting. Tidak cocok tamu-tamunya dia bawa ke tempat yang kadang nggak layak untuk mereka. Itu ada hal-hal diatur di dalam syariat. Jadi zuhud itu jangan selalu diikat dengan apa? Dengan mana? Dia harus kurang, harus compan camping, harus berpaling dari segala dunia. Zuhud itu bukan terkait dengan dunia yang ada di tangan. Zuhud itu kaitannya dengan apa yang bercokol di dalam hatinya. Sepanjang negeri akhirat itu yang terang benderang, dunia cuma di tangannya, dia tinggalkan hal yang tidak memberi manfaat untuk nyeri akhirat itu orang yang zuhud namanya, orang yang zuhud. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang hal tersebut dianggap oleh orang misalnya ini perbuatannya orang-orang kaya orang-orang lebih, tapi itu bentuk menghormati tamu. Nabi juga melakukan hal yang seperti itu, salallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu sekali lagi perhatikannya dari mana zuhud tersebut.